Ya. Burung puter adalah salah satu spesies burung dalam keluarga Colymbidae. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia memelihara burung ini karena adanya mitos burung puter putih mata merah. Populasinya tersebar di banyak negara seperti Filipina, Indonesia, hingga Timor Leste. Suara yang merdu dan populer hingga sering diikutkan ke dalam lomba. Ada beberapa jenis burung puter, di antaranya burung puter putih dengan mata berwarna merah. Burung jenis ini sangat lekat dengan mitos, dan berikut seluk-beluk hingga mitosnya. Yang pertama, sebagai pembawa rezeki. Banyak yang memelihara burung puter jenis ini sebagai hobi atau diikutkan lomba. Namun banyak juga yang memelihara karena mempercayai mitos burung puter mata merah. Burung ini dipercaya dapat membawa rezeki bagi pemiliknya. Mitos ini bisa menjadi nyata selama kamu mengetahui caranya. Kamu bisa membudidayanya sebagai peluang bisnis. Jika kamu sungguh-sungguh, maka burung ini bisa menjadi sumber rezeki bagi kamu. Yang kedua, sebagai pelengkap rumah. Mitos satu ini cukup aneh. Burung puter putih dipercaya sebagai pelengkap benda dan hewan peliharaan di rumah. Banyak orang percaya bahwa rumah terasa kurang lengkap tanpa adanya burung puter putih, khususnya mata merah. Cara merawat burung ini, kamu harus sungguh-sungguh agar burung puter putih tumbuh sehat dan bisa diikutkan lomba. Yaitu, pisahkan kandang burung puter putih dari kandang hewan lain. Taruh kandang di tempat